Okay, let's go. Oke guys, kembali lagi bersama saya Ceperi ya. Jadi di bulan Ramadan ini banyak bermunculan drag race malam ya, atau nigres ya. Nah di sini ada salah satu video ya, drag race kembalinya seorang wanita atau joki wanita ya, yang turun pelintasan balap drag liar di bulan Ramadan ini ya. Jadi kita langsung saja tonton videonya ya. Nah, ini cewek cantik ya. Nah, video ini saya dapat dari zona malam ya. Jadi jangan lupa di like, komen juga ya di zona malamnya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita tonton. Ini motornya motor Satria Evo ya, kayaknya. Iya benar, Satria Evo. Dan lawannya juga, lawannya kalau nggak salah ini tuh laki-laki ya. Jadi si cewek PS cowok nih di drag race liar ini. Tuh kan ya, si jokinya joki ciwi ya, mantap sekali ini. Mentalnya ini cewek, lebih cewek ini lebih dari cowok, soalnya lawannya itu cowok ya. Seperti biasa di awal-awal nih, setting jalan ditunggu biasa ya, karena banyak ini kan di jalannya jalan raya ya, jadi banyak orang-orang kesana kemari ya, karena ini jalan umum ya, bukan jalur buat drag resmi ya. Namanya juga ini drag liar dan sangat unik, sangat mantap sekali ini joki cewek ini ya, berani lawan si joki cowok ini. Namanya ini kalau nggak salah ini Santi MS ya, entah dari mana ini. Yang intinya saya salut lah sama cewek ini. nyalinya sangat besar ini. Dari suaranya juga tuh ngeri ya, ngeri banget ini. Gila ya, gettingnya juga sampai terbang-terbang ini motor ya. Cewek ini mantap sekali. Saya belum tahu ini dia itu udah nikah apa belum ya. Kayaknya belum sih, soalnya ditakutin gitu kalau udah punya anak, punya suami pasti gak diizinin kayaknya, tapi gak tahu sih. Nah ini kayaknya lepas, masih belum.
ternyata masih belum ya. Mulai memanas ya. Soalnya sangat menguji mental sekali ya kalau drag kayak ini. Jadi saling menguji mental lawan. Kayak gini ya, biar kayak gini, kalau mau lepas itu sangat lama dikarenakan ya tidak ada lampu hijaunya ya, tidak ada star yang starin, soalnya ini yang nyetarinnya biasanya random ya, orang-orang random, jadi star manual biasanya saling lirikan dulu baru gas, makanya ini sangat lama ya. Dan di daerah saya juga waktu malam kemarin saya dengar yang nyeting-nyeting, saya juga sempat mau turun sih tadinya, mau turun mau lihat ya, mau ambil videonya, tapi itu katanya baru setting-setting, belum ada lawannya ya. Jokinya ini aduh, gak pakai sepatu ya. Itu juga pakai sendal capit, dua-duanya pakai sendal capit. Tapi tadi barusan, oh yang ini, yang satunya pakai sendal capit, yang satunya pakai sepatu ya. Setelah buat koper giginya. Kalau buat yang si ceweknya itu pakai sendal capit biasa ya. Masih belum lepas-lepas ya, masih setting-setting. Sebenarnya agak greget ya kalau lama nunggu kayak gini. Tapi resikonya kalau drag liar ya kayak gini, startnya star manual. Yang mana ini yang menang, saya penasaran ya. Tergantung joki juga dan tergantung ya kencengnya motor yang ditunggangi ya. Jadi banyak nyolong star ya kalau drag liar kayak gini, harus serba hati-hati karena kecolongan star juga ya bisa kalah gitu. Tapi tergantung motornya, atasannya enak ya atau enggak gitu. Yang bikin enaknya sih di daerah sana ya, di kota-kota sana jalannya pada mulus-mulus ya, beda sama yang di sini jalannya sekarang banyak yang berlubang ya. Yeah.
ini tetap fokus ke si cowok itu nyolong start terus. Speed ya, mengalami trauma katanya. Nah guys ya, jadi mengalami trauma yang menang ini itu Santi NS ya, barusan katanya di sini di terakhirnya Team Speed mengalami trauma, Santi NS menang ya. Jadi berarti yang tadi, yang si cowok itu mengalami trouble ya, dan si Santiago ini menang. Dan adakah laga selanjutnya ya, dinantikan saja, nanti kita lihat ya adakah laga selanjutnya. Nah mungkin videonya segitu aja dulu, reaction videonya dari saya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Saya akan nge-reaction video-video yang lain lagi ya, yang sangat mantap.